Saya nggak ingat berapa persen. Tapi intinya adalah memperdalam BAP saya yang dulu. Yang pertama dengan tersangka Bupati dan kawan-kawan. Kali ini dengan tersangka Pak Iwa, mendalami hasil-hasil rapat BKPRD. Ya, artinya sama, jadi Pak. Ada keputusan-keputusan BKPRD yang dikaji. Dan beberapa surat yang saya juga baru tahu ya, konfirmasi tentang hal-hal itu. Apa itu Pak, yang surat yang Bapak baru tahu Pak? Itu, Pak? Nanti lah. Ya. Apakah soal rapat yang di tingkat provinsi Pak mengenai? Ini ada yang rapat, ada yang bukan. Ya pasti ada suara perdana. Karena kan Pak Iwa kan dosa dia. Apa maksudnya kan ada Pak? Ada juga pemerintahan dari Pak Iwa sendiri Pak? Enggak, tetap. Makanya diminta keterangan tentang BKPRD yang saya pimpin. Nah Bapak ada memberikan protes apa? Enggak ada, enggak bawa-bawa. Cuma bawa tisu, pilek. Tisu. Enggak, cuma Pak Iwa. Karena kan ini yang berusaksi dengan tersangka Pak Iwa. Kalau untuk mantan direktur Pak Iwa sendiri, Pak? Enggak, enggak. Tapi emang kenal nggak Pak Iwa sama Pak Iwa sekarang? Enggak kenal. Tadi baru kasih tahu siapa Pak Toto. Saya enggak tahu. Enggak, cuman menggali tentang rapat-rapat BKPRD dengan keputusan-keputusan jalannya rapat, apa saja yang dibahas di rapat tersebut. Ya. Nah, dari Bupati sendiri kan sudah memberikan surat mengenai rapat ini, Bapak ada yang cocok sama Bapak? Apa? Hasil dari rapat-rapat yang diterima penyidik Pak, yang dari yang diterima. Kalau hasil rapat rata-rata sama. Tapi setelah dari rapat-rapat tadi ada surat-surat apa lagi ya, itu yang terjadi konfirmasi. Saya juga nggak tahu sampai sejauh mana ya kebenarannya ini. Ya nantilah di sidang kita lihat ya. Mungkin juga saya diundang lagi di sidang. Jangan-jangan lagi kemarin. Terima kasih ya.